sebagai Menteri Dalam Negeri, saya tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam kes ini dan tidak menghantar surat tersebut kepada pihak FBI juga adalah untuk memberi kerjasama seperti mana yang diminta oleh yang minta peguam. Kenapa untuk, kita tulis untuk peguam? Salah. Kenapa tak tulis pada peguam? Peguam yang minta. Syarikat peguam yang minta. Why do you write to the FBI? Wait, I explain it to you. If you don't understand Malay, I will speak in English, okay? I can understand perfectly untuk well. Untuk maklumat, English or Malay? Untuk jangan maklumat, adik-adik yang berfaham. KDN dari masa ke semasa sentiasa menerima permohonan. KDN sentiasa menerima permohonan daripada pelbagai agensi kerajaan asing untuk membuat pengesahan, semakan atau tapisan ke atas rakyat warga negara ini bagi tujuan-tujuan berkaitan keselamatan. Sehubungan dengan itu, saya mohon perkara ini tidak dieksploitasi oleh mana-mana pihak untuk apa-apa tujuan kerana surat tersebut dibuat atas dasar profesional dan bersandarkan pada hasil siasatan yang telah dibuat oleh pihak PDRM. Saya juga ingin menegaskan bahawa pada bila-bila masa pun saya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Paul Phua, malah tidak pernah mengenali beliau dan tidak dapat satu sen pun daripada apa yang telah saya tuliskan. Saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa ada perjanjian yang telah dibuat antara negara kita dengan beberapa negara luar termasuk dengan negara Amerika Syarikat. Ianya juga merupakan perjanjian pertukaran maklumat antara kerajaan Malaysia, terutamanya pihak KDN dengan State Department, dengan Home Security, dengan Police Department, dengan FBI dan pelbagai pihak yang lain. Di dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan dan diperbaharui menyebutkan bahawa the Home Minister shall furnish the information to the party who is requesting the information. Itu dengan izin. Kawan, di dalam perkara ini saya selaku Menteri Dalam Negeri setelah berbincang dengan penasihat undang-undang dan juga dengan pihak PDRM kerana perjanjian itu menyebutkan the minister shall furnish the information, maka tindakan itu saya lakukan. Dan di dalam hal ini saya minta bahawa sebagai seorang Islam, wallahi wabillahi watallahi, saya tidak pernah dapat kepentingan satu sen pun daripada penjudi berkenaan. Malah saya tidak pernah bersekongkol dengan orang itu. Okay, saya dan dalam kali ini isu yang saya jelaskan memang ini, dia geng penjudi lah. Dia memang gambling. Salam, Yawa Menteri. Janganlah ganggu. Sembarang duit haram. Saya tidak pernah. Kalau Syahlam nak buat, itu terserah pada dia. Tetapi saya tidak akan pernah terlibat.